Okey, maklumat di hujung jari anda, anda boleh dapatkan apa jua informasi berkenaan dengan banjir, sistem pesaliran dan sebagainya di telefon pintar anda menggunakan internet. Dan juga selain pada maklumat-maklumat itu berkenaan dengan maklumat pilihan raya DUN, Tioman juga kami nak bawakan lintas langsung kepada anda seperti yang dijanjikan. Suasananya agak berbeza jika nak dibandingkan dengan di Pandan Serai, panas terik. Katanya di Tioman agak hujan. Jadi kita bersama dengan Anas Makno untuk perkongsian terkini. Silakan Anas. Baik, Terence dan juga Syuhada, terima kasih. Selamat pagi. Kami bawakan lintas langsung pagi ini sebenarnya dengan proses mengundi bagi DUN Tioman N42 dan lokasi tempat kami sebenarnya. Sebenarnya kami berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Tekek di Pulau Tioman ini untuk membawakan situasi sebenar apa yang sedang berlaku di pusat mengundi ini yang merekodkan 1,144 daftar pemilih oleh SPR bagi pusat mengundi di Kampung Tekek ini. Dan sejak pukul 7 pagi kami hadir di sini, telah pun hujan seperti yang dapat disaksikan ketika ini. Kami pun sebenarnya sudah basah sekarang ni, tapi tak apa, kami nak bawakan juga perkembangan apa yang berlaku di sini. Pukul 8 pagi hingga 3 petang nanti, pusat mengundi ini akan dibuka untuk 1,144 pengundi yang ditempatkan di Kampung Tekek ini, di Sekolah Menengah Kebangsaan ini. Selain itu, ada juga 4 lagi pusat mengundi yang dibuka di sekitar Pulau Tioman ini, iaitu 311 pengundi bagi Sekolah Kebangsaan Juara, 273 di Balai Raya Kampung Genting, 185 Sekolah Kebangsaan Mukut dan juga 97 pengundi bagi Pusat Mengundi Salang Pusaka Resort Tioman. Dan keempat-empat pusat mengundi yang lain itu akan dibuka 8 pagi sehingga 2 petang, manakala hanya SMK Tekek ini akan dibuka sehingga pukul 3. Dan selesai sahaja proses mengundi nanti, peti-peti undi ini akan dikumpulkan melalui JT bagi kampung-kampung yang berada di sekitar pulau ini, dibawa ke Kampung Tekek untuk diterbangkan terus ke Rompin untuk proses penjumlahan undi pada sebelah petang nanti. Dan nak juga saya kongsikan apa yang membezakan proses mengundi pada pagi ini. Pengundi yang hadir bagi DUN Tioman, mereka ini akan diminta untuk mencelup jari ke dalam dakwat pilihan raya menggunakan jari kelingking tangan kiri. Ini bagi membezakan proses pengundian yang berlangsung bagi Parlimen dan juga DUN Tioman yang berlangsung pada hari ini. Jadi mereka ini akan diberikan taklimat ataupun diberikan sedikit maklumat oleh petugas-petugas SPI yang akan membantu mereka ini di setiap saluran untuk memasukkan jari mana ketika proses mengundi nanti. Dan di sini saja 3 saluran, manakala di 4 lagi pusat mengundi masing-masing 1 saluran. Kami akan bawakan lagi maklumat lebih terperinci sehingga selesai proses mengundi bagi DUN Tioman N42 di Pulau Tioman ini. Sekian dulu dari sini. Kembali dulu kepada Terence dan juga Syuhaidah. Silakan.